Well, hello guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini saya akan review roti canai. Ini pertama kali saya mencoba roti canai. Jadi bagaimana rasanya? Saya sangat penasaran. Coklat aja. Itu tadi dipegang pakai apa tuh, minyak? Pakai minyak goreng biasa. Oh, minyak goreng biasa. Supaya dia tidak mau licin dia kan, supaya kita gampang. Supaya dia lebar dulu kan, baru nanti kita tebar. Ini enggak panas, guys. Enggak panas ini. Pernah gagal enggak melebarkan itu? Pernah, Pak. Sering sih. Sering. Apalagi kalau banyak angin. Kalau banyak angin enggak mau ngembang deh. Seres. Ini buat tepungnya, buat bahan rotinya tuh biar bisa panjang lebar gitu, gimana? Itu bahannya sih tepung, gula, garam, susu, itu ya. Nah, ada macam-macam sih, jadi gampang lah gitu. Jadi gampang. Ya, cuman belajar itunya yang susah kan orang. Belajar lebarnya tuh. Lebarnya ya. Agak susah. Harus latihan dan banyak lebar. Oh, makan sini, Kumpus. Makan sini. Jadi ngembang. Seperti balon ini. Canainya, Bu. Ada kalau canai. Oke. Ini dibagi berapa, Bang? Bagi 6, Bang. Kayak orang gampang makan. So guys, hari ini akan gantian saya untuk ya deh, coba deh makan deh satu deh. Abang aluk. Gitu ya, abang dulu ya. Coba ya, abang dulu ya. Bismillah. Aduh. Ya. Manis ah, coba. Mana jalanan ya? Enggak tahu. Kayaknya lah. Potongan dong. Hah? Anu, itu sendoknya. Panas lah, ini sendoknya. Adik mau?
Ini adik-adik ini mau gak? Ambil lah. Coba lah. Mau. Malu dia. Dek, gimana rasanya? Hah? Enak. Pertama kali kamu makan ini, Dek? Gak pernah makan itu. Gak pernah ya? Biasanya makan apa? Kue apa? Kue. Harap sini lah ke kamera. Kan cita-citanya mau jadi apa, Dek, nanti, Dek? Polisi. Polisi. Amin.